Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat Mayora Media yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perihal tanah kutukan, di mana tanah tersebut tidak boleh digunakan untuk membangun rumah. Sebab jika Anda membangun rumah di tanah tersebut, maka kesialan akan menimpa Anda selama tinggal di tanah tersebut. Lantas, tanah apa sajakah itu? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai. Agar segala informasi yang kami sajikan, tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Rumah merupakan suatu hal yang menjadi idaman bagi setiap manusia, terutama bagi mereka yang ingin menikah dan memiliki keluarganya sendiri. Namun, apa jadinya bila rumah yang Anda idam-idamkan tersebut ternyata malah menjadi sumber dari kesialan dalam kehidupan keluarga Anda? Mulai dari rezeki yang seret, pertengkaran, perselingkuhan, bahkan sampai pada gangguan-gangguan dari bangsa astral. Salah satu faktor utama yang sangat menentukan kenyamanan dari sebuah rumah tempat tinggal selain dari lokasi dan lingkungannya, adalah bentuk dan jenis dari tanahnya. Berikut, jenis-jenis tanah kutukan yang tidak boleh dijadikan sebagai tempat tinggal. 1. Tanah yang memiliki bentuk segitiga. Tanah yang hanya memiliki tiga sudut, entah berbentuk segitiga sama kaki atau segitiga siku-siku, dipercaya memiliki unsur api yang sangat dominan sekali. Tanah dengan unsur api dominan ini, sangatlah tidak baik apabila didirikan suatu bangunan rumah atau bangunan apapun di atasnya, sebab selain akan bisa memicu terjadinya musibah kebakaran, juga akan banyak menimbulkan permasalahan di dalam kehidupan. Apabila Anda sekeluarga tinggal di tanah kutukan yang berbentuk segitiga ini, maka rezeki Anda sekeluarga sangat sulit untuk terkumpul. Misalnya Anda akan menjadi boros, dan pada intinya rezeki Anda sekeluarga seolah-olah akan terbakar, dan hilang begitu saja. Tinggal di rumah yang demikian, juga akan membuat Anda dan keluarga lainnya menjadi mudah tersulut emosi. Hal ini akan memicu terjadinya pertengkaran yang terus-terusan, sehingga akan menjadikan suasana semakin panas dan tidak ada keharmonisan. Suatu lokasi ataupun tanah yang membentuk segitiga, dipercaya juga menjadi tempat yang bisa menghubungkan dunia manusia dengan dunia makhluk astral, atau istilahnya disebut dengan istilah portal gaib. Itulah mengapa, bentuk segitiga menjadi bentuk yang paling sering dipakai di dalam pemujaan dan ritual-ritual. 2. Tanah yang memiliki bentuk menyempit di belakang. Bila Anda membangun rumah di atas tanah yang memiliki bentuk menyempit di bagian belakang, maka rumah tersebut akan berpengaruh buruk pada kehidupan keuangan Anda. Rumah yang demikian akan membuat aliran rezeki Anda menjadi tidak lancar. Anda akan mengalami berbagai cobaan yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan, bisa pekerjaan yang tidak ada perkembangan, usaha macet, utang yang menumpuk, dan lain sebagainya. Bahkan jika Anda tetap nekat untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama di rumah tersebut, maka sangat besar peluangnya bagi Anda untuk bangkrut dan jatuh miskin. Kebalikan dari tanah yang menyempit bagian belakang ini, disebut dengan tanah ngantong. Tanah ngantong memiliki bentuk sempit di bagian depan, kemudian melebar di bagian belakangnya. Tanah ngantong dipercaya akan membuat penghuninya lancar dalam urusan rezeki, sehingga bisa mempengaruhi siapapun penghuninya untuk menjadi kaya raya. 3. Tanah yang memiliki bentuk jajaran genjang, atau belah ketupat. Tanah yang berbentuk belah ketupat, meskipun terkesan berbentuk seperti persegi panjang atau kotak, namun mereka tidaklah sama. Bentuk jajaran genjang atau belah ketupat, masuk pada jenis tanah dengan bentuk yang tidak beraturan. Tanah belah ketupat, memiliki energi yang tidak seimbang, bahkan cenderung lebih banyak energi negatifnya. Namun jika Anda nekat membangun rumah di atas tanah tersebut, maka otomatis juga akan memberikan dampak tidak baik pada kehidupan Anda. Dampak negatif utama pada tanah belah ketupat ini akan sangat dirasakan melalui kondisi kesehatan para penghuninya yang tidak stabil, alias sering sakit-sakitan.
Bentuk belah ketupat juga menyimbolkan sesuatu yang tidak harmonis, sehingga hal itu akan mempengaruhi dalam urusan rumah tangga, di mana akan selalu kisruh dan rawan dengan terjadinya perceraian. 4. Tanah yang memiliki bentuk miring. Tanah yang memiliki bentuk miring, terutama yang miringnya ke arah selatan, adalah tanah dengan energi negatif yang sangat besar. Bahkan apabila tanah tersebut luas dan dibiarkan begitu saja, maka akan menjadi tanah yang angker. Tanah yang memiliki permukaan yang miring, solusi paling tepatnya adalah harus diuruk atau diratakan terlebih dahulu, dan setelah dilakukan selamatan, maka baru bisa dipergunakan untuk pembangunan tempat tinggal atau yang lainnya. Masalah inti dari tanah dengan permukaan yang miring, terutama yang miringnya ke arah selatan, jika langsung didirikan bangunan, maka para penghuninya akan mengalami gangguan parah dari para makhluk astral penghuni tempat tersebut. 5. Tanah yang letaknya tusuk sate. Tanah tusuk sate ialah suatu tanah yang jika didirikan rumah atau bangunan, maka posisinya akan tegak lurus langsung dengan jalan utama. Tanah yang demikian apabila dibangun suatu rumah hunian, akan sangat berbahaya secara fisik, karena memiliki potensi besar untuk terjadinya kecelakaan, terutama jika jalan utama di depannya adalah jalan yang ramai lalu lintasnya. Jika rumah Anda adalah rumah dengan posisi tusuk sate, maka rumah tersebut merupakan sasaran empuk bagi pengemudi kendaraan yang ugal-ugalan atau sedang mabuk, mereka akan datang dengan laju kecepatan tinggi, dan langsung menabrak depan rumah Anda. Rumah tusuk sate juga akan banyak menimbulkan masalah pada kesehatan. Hal itu karena angin yang membawa debu dan polusi dari jalan utama akan langsung masuk ke dalam rumah tersebut. 6. Tanah bekas kuburan atau tanah yang berhadapan dan bersebelahan langsung dengan kuburan. Jika Anda mendirikan rumah di atas areal bekas pemakaman, maka sudah hampir bisa dipastikan bahwa kehidupan Anda akan selalu diusik dengan yang namanya penampakan, kesurupan, dan hal-hal ganjil lainnya. Tanah kuburan merupakan tanah yang wingit. Tanah tersebut memiliki aura kematian yang sangat kuat. Hal itu otomatis juga akan membawa kematian pada kehidupan Anda, terutama dalam hal rezeki, jodoh, kesehatan, dan lain sebagainya. Membangun rumah di atas tanah bekas kuburan, sama saja artinya dengan Anda membangun rumah di atas rumah. Tentu saja, hal tersebut akan memicu kemarahan dari pemilik rumah yang aslinya, kecuali Anda sudah memperoleh izin terlebih dahulu dari mereka. Kemudian jika Anda membangun rumah di sebelah atau di seberang dari areal pemakaman, maka yang ditakutkan adalah, rumah Anda hanya akan didominasi oleh energi dan aura kesedihan, yang mana hal tersebut akan menjauhkan Anda dari perihal rezeki dan juga kesehatan. 7. Tanah di mana pernah terjadi orang yang meninggal secara tidak wajar. Tempat atau tanah yang demikian, otomatis akan menarik para entitas negatif dan jahat di sekitarnya, mereka akan terpusat dan menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat tinggal mereka. Dari kesemuanya itu, tanah tersebut akan menjadi sangatlah negatif apabila orang yang meninggal adalah akibat perbuatannya sendiri. Dengan tanpa adanya ritual dan juga netralisasi yang tepat, dijamin mayoritas orang tidak akan ada yang berani menghuni ataupun membeli tanah tersebut. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.